Apa? Kamu diancam sama Aini? Astagfirullahaladzim ya Allah. Iya bang, sebenarnya Ali itu juga udah gak tahan. Rasanya pengen Ali tonjokin bang. Tapi kan ya Ali masih jaga emosi bang. Yaudah Ali ya, kamu tenang dulu sekarang. Kamu jangan terbawa situasi. Karena abang yakin kamu bisa atasin. Ya? Makanya abang tolongin Ali ya dong. Apa? Abang cepet-cepet terima Aini jadi calon istri abang. Ya supaya Ali tuh gak diancam-ancam lagi. Ya bang ya. Abang mau kan? Emangnya abang gak kasihan sama Alia diancam-ancam terus? Ya Allah, apa maksud dari semua ini? Tolong beri hambamu ini petunjuk ya Allah. Ya tak? Loh, kok kagak ada tuh anak? Kemana tuh anak ya? Jangan-jangan. Ya Allah, barang-barang ini pada kagak ada. Yesa. Yesa. Kemana sih lo, Yesa? Lo pakai pergi kagak bilang-bilang lagi. Mana Bang Toha kagak ada di rumah? Yesa. Yes. Yesa. Pokoknya Aye mau minta tuh tambahan dana buat kita jihad ntar. Wah, bagus dong, Po. Mau minta tambahan dana sama siapa, Po? Sama Bang Haji Muin. Haji Bona juga. Kan mereka bersedia tuh ngeluarin dana buat kita jihad. Ya kan? Selain itu kita juga dapat tuh sokongan dana dari Ibu Ferdinand. Iya gak? Asik juga tuh ya. Itu kan Om Muhine ya, Po? Bisa. Ngapain dia kelayapan sendirian? Kok gak ikut rapat bareng kita sih, Po? Wah. Jangan-jangan tuh orang mau berkhianat kali ya. Bisa jadi, Po. Gak bisa diemin ya. Pak Muina, woi! Sini! Po Eti! Po Eti! Gimana sih hari gini gentayangan aja? Bukan ikut rapat, malah kelayapan. Kita-kita nih habis dari rumahnya Bang Haji Muin nih. Bang Haji Muin itu siap ngeluarin dana buat kita jihad. Asalkan jihad kita itu ada di jalan yang benar. Bukan begitu, geng bocor. Aduh, Po Eti. Ayah lagi kagak jihad-jihad tanda. Ayah lagi pusing nih mikirin si Esa. Anak ayah tuh kabur dari rumah, kagak bilang-bilang. Mana sih tuh anak kagak pakai bilang? Kalau bilang bukan kabur namanya. Aduh, Tarmite. Gue lagi kagak mau bercanda nih. Gue lagi bingung, lagi panik nih mikirin anak gue. Lu bagaimana ya? Ya udah, tenang. Yes, Po Muina tenang. Lu juga jangan bercanda. Ini lagi genting nih. Nah, kalau ayah lihat-lihat nih, kayaknya si Yesa entu diculik orang. Bisa, Bos. Orang apanya sih, Po? Sama siapa? Aduh, Po Eti lagi nih bikin ayah tambah panik aja deh. Tenang. Denger, Po. Mau diculik siapa lagi kalau bukan si Yusuf, anaknya si Umi Salama Suberto? Ya iya dong, siapa lagi coba? Makanya Po, Empok tuh kalau jadi orang jangan kelewat lembek, jadinya diremehin tuh sama orang. Ya udah pokoknya sekarang juga kita kudu satronin tuh rumahnya si Umi Salama Zubair, ya. Kita samperin tuh dia sama anaknya juga sekalian. Gimana ya? Berangkat. Entar dulu Po. Iya Po, ayah harus ke rumahnya dia nih Po. Ayah harus ngelabak si Umi sama si Yusuf. Dia kapok tuh dia. Tapi Po, apa lagi? Ayah kagak berani Po kalau sendiri Po pesan. Ya Po, dengerin dong. Percuma aja kalau Empo-empo ini punya geng bocor. Nih, geng bocor, pemberantas kebatilan. Bukan gitu, Empo-empo. Jadi kita kudu berantas kebatilan. Kagak bener kita kudu berantas semuanya. Udah kita berangkut. Po. Apalagi? Berangkut kemana, Po? Ya ilah, ke rumah siapa lagi? Ya ke rumah Umi Salama Zubair. Entu, kita labrak dia. Begitu. Semuanya. Apalagi, kayaknya ayah kudu butuh bantuan orang. Siapa, Po? Mau tanggung banget ya. Iya, iyalah. Ayo, ayo. Ya. Jadi Yusuf Zubair, anaknya Umi Salama Zubair, udah bawa kabur anaknya Ibu Muhina. Iya, Bu. Dia udah bawa kabur anak ayah. Yesa Nurmala Balkis.
Benar-benar keterlaluan. Keluarga macam apa sih mereka? Bicara dakwah, cuma kelakuannya benar-benar memalukan. Bener banget tuh, Bu. Makanya, Bu, Aye kesini tuh ngajak geng bocor buat ngasih tahu nih masalah ini ke Ibu. Ya, tujuannya sih sekalian, Bu, biar Ibu bisa bantu kita-kita nih dalam berjihad melawan kebatilan. Iya, betul. Ini nih. Saya pasti akan membantu kalian. Saya juga sudah muak benci dengan keluarga Umi Salamah. Ini saatnya saya buat perhitungan dengan mereka. Ada apa sih, Po? Roman-romannya rempong banget sih. Gini, Po. Nanti kalau wartawan-wartawan itu nanya soal si Yesa anak Empo, Po bilang aja yang jujur ya. Kalau si Yesa itu dibawa kabur sama si Yusuf, anaknya Umi Salamah Zubair. Gitu ya. Aduh, Po. Kenapa Ayah takut? Iya, elah. Ngapain pakai takut sih? Kan ada ayam lagi yang bocor. Kita bakal nemenin Empo dah. Ya, oke gak? Iya, udah deh. Cakep. Calon baik. Calon baik. Keluar ya, temuin sekarang kita ngomong. Temuin ya. Iya. Ya, langsung aja ya, Bu ya. Jadi, apakah benar, Bu, anak ibu yang bernama Yesa Nurmala Balkis itu adalah anak yang dibawa kabur oleh Yusuf Zubair, anak dari Ustazah Kondang Umi Salamah Zubair? Apakah benar itu, Bu? Iya, Mbak, benar. Makanya, Ayah itu sekarang sedih banget ya, Mbak, sedih banget ya. Istilah keren ya, apa ya, Bu? Apa? Shock! Shock banget deh, Mbak. Oh iya, baiklah kalau gitu. Kami butuh berita yang konkret, jujur saja. Kami trauma dengan berita dari Poeti. Apalagi waktu Poeti bohongi kami. Bener kan, teman-teman? Aduh. Ini ada salah paham nih. Ayah kagak pernah bohong, Mbak. Ayah tuh kalau ngomong tuh selalu benar. Itu pasti kesalahannya di wartawan yang kemarin tuh ya. Telat meliputnya gitu kan. Bener, kagak pernah bohong Poeti, Mbak. Kali ini kami akan berusaha mempercayai ibu-ibu. Tapi apabila kami tidak dapat mendapatkan berita seperti yang ibu-ibu katakan, dengan sangat terpaksa, kami akan menuntut balik ibu-ibu sekalian. Wah, bisa gitu dong. Gimana tuh, Po? Gimana nih, Po? Udah, lanjut berangkut. Kalau kita dengar berita ini gimana? Lagian masa kita udah menyerah sebelum berperang sih, kagak ada sejarah. Semangat. Pokoknya kita lanjut berangkut. Langsung aja kita ya, gimana? Ayo masuk. Ini kopinya, Bang. Makanya cari kerjaan lain, Bang, supaya nggak fitnah. Fitnah? Apa yang kamu tahu soal fitnah? Itu yang kamu lakukan sama Ibu Ferdinand, kan? Sampai bikin Abang ngerasa bersalah sama Umi? Kok bisa ya? Sama suami sendiri kok seuzon. Gimana gak seuzon, Bang? Ngelihat suami sama perempuan lain, lebih cantik, lebih kaya lagi, Bang. Pasti istri-istri yang lain juga gitu, Bang. Sarah, salah ya, Bang, punya perasaan kayak gini? Jelas salah. Seuzon itu tanda pikiran yang kotor, hati yang kotor. Kenapa kamu gak belajar dari Umi sih? Gimana cara menjaga hati yang bersih? Hah? Tapi bukan cuma Sarah aja yang lihat, Bang. Tante Ferdinand juga lihat. Terserah sama Ibu Ferdinand ya.
Tapi ini kan yang penting kamu, Sarah. Kamu. Jangan, Sarah. Kok kamu mau dikotori oleh pikiran seperti itu, Sarah? Astagfirullahaladzim. Tolong kamu pikirkan lagi ya. Tolong. Kenapa ibu membantu saya? Membantu? Maksudnya? Kenapa ibu memaksa Pak Ferdinand untuk mencabut tuntutannya? Ya, saya cuma pengen bantu aja. Selama ini kan kamu tuh sering banget bantu saya. Terus saya mau balik membantu, salah. Maaf, apa betul itu? Hanya karena saya sudah membantu ibu, ibu mau membantu saya kembali? Emangnya ada yang lain? Bukan karena... Sebentar, Faris. Saya mesti terima telepon dulu. Iya ya. Aku bantu Faris karena dia udah bantu aku. Karena dia udah baik sama aku. Karena dia kerja sama aku. Bener kan ya? Gak lebih. Tapi apa yang udah aku lakuin ke Faris tuh berlebihan gak sih? Membantu. Apa aku benar-benar tulus niat gitu ya bantu Faris? Bukan karena... apa sih? Kok jadi aneh gini pikiran? Apa jadi pusing gini sih? Faris, kamu di sini. Kebetulan sekali, kita perlu bicara. Apalagi, ha? Udahlah, gak usah kecampur. Nah, yang kayak begini nih. Yang saya paling tidak pernah suka sama sikap kamu. Faris, kamu itu terlalu mudah meremehkan orang lain. Kenapa? Apa sih mau lo? Ya udah. Lo mau ngomong. Bicara, ayo sekarang. Ini soal Umi. Abang itu kasihan sama Umi. Kenapa sih? Kamu itu selalu saja cari masalah di luar sana yang buntut-buntutnya bikin panik Umi. Faris, tolonglah. Jaga kelakuan kamu di luar sana. Kasihan Umi. Lah... Bang, abang gak usah ngajarin gua. Gua bukan anak kecil lagi. Mendingan abang urusin istri abang tuh. Dan gak usah mentingin diri sendiri terus kenapa sih? Kenapa jadi istri abang? Jaga mulut kamu kalau bicara ya, jangan sembarangan. Abang yang mesti jaga mulut. Bisanya nyeramain orang, tapi diri sendiri apa? Oh, jadi sekarang kamu itu gak mau nerima nasihat, ya? Jadi maunya apa, Riz? Hah? Maunya berantem kayak anak kecil, ya? Sebenarnya ada apa sih sama kamu? Hah? Cerita sama abang. Bang, lu gak usah pegang-pegang gua bilang. Kenapa sama kamu? Gak usah megang-megang gua, gua bilang! Dengar dulu abang ya, abang mau ngobrol sama kamu. Gua bilangin bang ya! Jangan mentang-mentang ngajarin orang tua ya! Udah lah, cuma berantem sama abang sendiri. Gak ada gunanya. Ngering-ngeringin tenggorokan gua doang. Faris, tunggu! Dasar anak gak bisa diatur. Astagfirullahaladzim. Sangat mengerti perasaan kamu. Tapi sebaiknya kamu jangan terlalu berlarut-larut dalam masalah ini. Tapi Umi, Yusuf,
Serahkan semua kepada Allah. Dia yang mengatur segalanya. Jodoh, rezeki, maut. Semua Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Kita sebagai manusia harus wajib berusaha, berdoa, terus berdoa. Iya. Biar Yusuf yang hadapin mereka. Jangan, jangan Yusuf. Insya Allah Umi masih bisa menghadapi mereka. Tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mohon maaf. Ada apa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tiba-tiba datang ke rumah saya seperti ini? Umi Salama Zubair yang terhormat, gak usah pura-pura gak tahu deh lo. Saya memang betul-betul tidak tahu, Bu. Saya bingung. Maksud? Siapa lagi kalau bukan Nisa Nurmala binti Muhammad Toha nih, anaknya Pak Muhina? Yesa kabur? Siapa yang bawa Yesa kabur? Gak usah acting deh lo ya. Lo pura-pura gak tahu juga, lo basik lo tau gak? Betul gak? Pak, demi Allah saya gak tahu Yesa di mana. Saya dari tadi di rumah sama Umi. Bohong lagi. Apa yang dikatakan anak saya pasti benar. Dia tidak mungkin melakukan itu semua. Apa yang sebenarnya terjadi, Umi? Apakah benar anak Umi yang bernama Yusuf Zubair itu menculik anak ibu ini, Ibu Muhina? Jelaskan, Umi. Udah pasti benar! Astagfirullahaladzim. Ini fitnah! Hei! Umi Salama Zubair yang terhormat, dengar ya. Jangan bohong. Bohong itu dosa besar, tau gak betul? Saya tidak bohong, Bu Eti. Saya bicara sejujur-jujurnya. Alah, ngaku aja udah. Mi, tadi ayah ngeliat ayah sama Faris berantem, Mi. Iya, Mi. Katakan anak saya benar. Dia tidak menyembunyikan Yesa. Kenapa Ibu Muhina menuduh seperti itu pada anak saya? Apa alasannya? Soalnya dia ngobrol sama Yesa. Masya Allah, Pok. Umi, Yusuf hanya bersilaturahmi.
Apa itu salah? Silaturahmi bukan berarti menculik, kan, Bu? Apa ibumu hina lihat? Waktu Yesa pergi? Apa ibumu hina juga lihat waktu Yusuf membawa Yesa? Nah, belum pasti, kan? Ibu, sekedar mengingatkan. Kalau ini fitnah, saya akan lapor polisi. Dan ibu, ibu bisa dituntut. Mau saya lapor ke polisi? Zubair memang belum pasti. Tapi punya satu kasus lagi. Gimana soal si Faris Zubair yang udah ngejual dirinya sendiri sama perempuan kaya? Cari abang-abangmu. Umi, tapi Yusuf ambil mobil dulu ya. Nggak usah Yusuf, tempatnya kan dekat. Ya. Haikal? Bang Haikal. Kamu nggak apa-apa? Mana Faris? Kenapa kalian sampai berantem di jalan? Bilang sama Umi, Bang. Umi kan selalu bilang sama Bang Haikal, jangan berantem sama Bang Faris. Astagfirullahaladzim, Yusuf. Jangan sok tahu kamu, Yusuf. Aku nggak sok tahu, Bang. Tapi Bang Haikal kan ngerti sendiri. Masyarakat di sini selalu memperhatikan kita. Mereka selalu menunggu dan mencari celah kesalahan keluarga kita, Bang. Umi kan bilang sama kamu tadi. Bicara baik-baik, jangan ribut, ya kan? Adikmu itu kan nggak bisa dikerasin, kamu tahu kan itu, Haikal? Umi, Haikal itu nggak kerasin Faris. Cuma kasih peringatan sama dia, supaya dia itu jangan berlarut-larut dengan masalahnya sampai menyusahkan Umi. Sudah, Umi tenang saja, sekarang masalahnya sudah beres. Tadi Faris bilang, kalau dia akan menangani masalahnya dengan caranya sendiri, tanpa harus menyusahkan Umi. Sekarang, Farisnya di mana? Gara-gara Bu Ferdinand sialan itu, semuanya berantakan. Ferdinand! Faris! Ngapain ini di sini? Kacau-kacau. Jangan-jangan dia mau buat perhitungan sama saya. Bu, tunggu. Tunggu, Bu. Tunggu. Kita punya masalah yang harus diselesaikan, Bu. Nggak bisa main kabur gitu aja dong. Mau apa kamu? Saya sudah jijik melihat muka kamu. Sekarang kamu pergi dari sini! Nggak bisa kayak gitu. Kita harus menyelesaikan masalah ini. Nggak salah mikir. Sabar dulu, saya ada sangat pautnya sama ibu ini. Jangan main asal pukul ya. Enggak, bohong, bohong pak, bohong. Dia mau copet saya, dia mau copet saya. Ya Allah, Faris. Umi mohon jangan kamu bikin masalah lagi nak.
Ada apa sih, Ma? Si Faris, Pak. Tadi dia membuntuti Mama. Mama udah coba menghindar, tapi dia masih terus membuntuti Mama. Loh, ada urusan apa Faris buntutin Mama? Mana Mama tahu, Pak. Tapi kalau Mama lihat dari wajahnya, kayaknya dia mau jahat sama Mama, Pak. Kurang ajar. Kalau gitu sekarang juga Papa akan temui Faris. Enggak usah, Pak. Biarin aja. Yang penting kan Mama udah selamat sampai di rumah. Tapi, Pak, biar masalah ini gak berkepanjangan, Papa lebih baik temuin Bu Arfani lagi deh, Pak. Papa ngomong sama dia kalau supirnya udah coba untuk mencelakai Mama. Supaya Bu Arfani juga tahu orang macam apa supirnya itu, Pak. Iya. Kalau gitu sekarang Papa akan temui Bu Arfani. Iya, Pak, sekarang, Pak. Aduh, Mama benar-benar terancam. Ih, ngeri banget deh, Pak, pokoknya. Iya, Pak. Iya. Oke. Ada apa ya? Saya perlu sedikit penjelasan tentang masalah Faris, Bu. Ada apa lagi dengan Faris? Dia menganiaya kamu lagi? Bukan, Bu. Tapi dia hendak menganiaya istri saya. Sampai sekarang istri saya masih ketakutan. Untung dia sempat lari. Kalau tidak, dia pasti sudah dihajar habis sama Faris. Benar gitu, Faris? Ada apa, Bu? Kamu mau menganiaya Ibu Ferdinand? Salah. Udahlah, Faris. Kamu tidak usah mungkir. Kamu memang mau menganiaya istri saya, kan? Kalau kamu memang kesal sama saya, kenapa jadi lampiasan istri saya? Pak, perlu Anda tahu, buat apa istri Anda datang ke rumah umi saya? Harusnya Bapak yang nanya istri Bapak. Orang dia malah lari kok. Malah saya hampir dikeroyok masa karena dia fitnah saya, tahu? Tapi... Pak Ferdinand, saya bukan tipe penganiaya perempuan. Walau dia sudah fitnah saya dan datangi umi saya tanpa izin. Udah. Pak Ferdinand, saya rasa ini cuma salah paham aja deh. Lebih baik Pak Ferdinand jangan terlalu termakan omongan istri Bapak. Tapi, Bu... Iya, saya ngerti. Tapi saya tahu siapa Faris. Dia emang seperti itu. Alam! Jadi orang gak baik susah. Orang baik, mana yang tindas? Awas lo, Ferdinand. Segala kesempurnaan kalian, aku memohon perlindungan untuk anakku dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari segala gangguan setan, gangguan binatang, dan gangguan pandangan mata yang dapat membawa akibat buruk pada sesuatu yang dilihatnya. Nafid dan Yahasana Wakil Kerohi Yahasana Wakil Nada Abang Bapak. Alia, kamu bujukin dong, pasti dia mau. Kamu kan anak bungsu, sayangan lagi. Masa gitu aja gak bisa sih? Udah Aini, udah berapa kali malah. Tapi Bang Yusufnya aja yang cuek. Lagian kalau misalnya kamu gak percaya sama aku, ya udah, kau PDKT aja sendiri. Ini ya Pak, makasih. Ya, makasih. Ratu, coba lihat deh siapa yang datang.
Assalamualaikum Aini. Waalaikumsalam. Udah gak usah pakai basa-basi, ya. Saya, aku tahu kamu itu mau nikah sama aku dari belakang kan? Kamu nganggap aku kecil ya? Maksudnya? Ah udah deh, gak usah sok polos ya. Aku tahu kamu diem-diem ngedeketin Bang Yusuf kan? Kamu tebar pesona sama Bang Yusuf, terus kamu ganjen-ganjenan sama Bang Yusuf, ya kan? Bang Yusuf itu punya aku, calon suami aku, ya. Kamu jangan berani-berani deketin Bang Yusuf. Aini dengar penjelasan aku. Udah deh, gak usah pakai denger apaan. Udah ketahuan masih mau mungkir lagi. Dengar ya, Bang Yusuf itu calon suami aku. Kalau kamu sampai berani macam-macam, aku berani pastiin kalau kamu bakalan dikeluarin dari pesantren ini. Paham? Udah Kak Yesa, gak usah dimasukin ke hati. Emangnya ada masalah apa sih? Aku juga gak tahu Alia. Astagfirullahaladzim. Ya udah Kak, kakak baru nyampe kan? Mendingan kita istirahat di sana aja yuk. Yah, maaf aja nih Sup. Saya cuma bisa nyediain air putih doang. Bini lagi keluar sih. Gak apa-apa kok Pak. Ya udah deh, lu lanjutin apa yang mau omongin tadi sama gue. Ya sebelumnya saya minta maaf Pak Tolak. Saya jadi gak enak hati sama Mpok Muina. Karena gara-gara saya, Mpok jadi banyak pikiran. Yah, emang dia mah dari dulu begitu. Apa aja dipikirin. Untung aja dia gak jadi ibu negara. Stres sekali. Ya syukurlah kalau Pak Tolak bisa ngertiin. Ya, kalau masalah dia mah, saya udah ngerti dari dulu. Cuman begini, menurut cerita dari dia, ya, lu ini yang jadi biang keladi. Gara-gara lu, bini gua jadi kebakaran jenggot. Hubungan pesan sama dia jadi jaga jarak. Tapi untung Sob, lu udah datang ke sini. Jadi gua bisa minta penjelasan dari lu yang sebenarnya. Saya ngaku salah, Pak. Bahwa tidak sepantasnya saya mendekati Yesa. Karena Yesa udah dijodohkan. Jadi tujuhlah kemari cuma mau nyeritain masalah hubungan lu sama si Yesa hanya sebatas teman, begitu? Kalau soal hubungan, Pak, saya dan Yesa belum ada kata sepakat bahwa kami itu dekat. Tapi kalau masalah perasaan, jujur, Pak Toha, saya suka sama anak Bapak. Lu serius sama anak saya? Serius, Pak. Dan maaf kalau saya lancang mengatakan hal ini sama Pak Toha. Apa sih, Su, yang lu harapin dari anak saya? Rasulullah pernah menyarankan seorang sahabatnya bahwa soal mencari pendamping hidup, Rasul bilang, carilah yang paling baik imannya dan juga yang bagus kepribadiannya. Saya mendapatkan semua itu pada diri Esa. Jujur, Sup, saya pengen menangis dengan omongan Yusuf. Tapi saya masih gak percaya apa segitunya Yusuf demen sama anak saya. Maaf, Pak, saya bukan tipe orang yang pintar menyusun kata-kata manis. Tapi apa yang saya ungkapkan dari tadi itu adalah perasaan saya yang sebenarnya pada Yesa. Jujur, Sup, saya sudah percaya sama kamu. Tapi kita bicara yang pahit-pahit aja dulu ya. Anak saya itu kan budek. Apa kamu menerima ikhlas? Saya ikhlas menerima itu. Walaupun seumur hidup lu berdampingan sama orang budek, saya khawatir, Sup. Takut anak saya ditinggalin karena kamu malu. Insya Allah saya ikhlas menerima kekurangan dan kelebihan anak bapak. Nah, lo tuh gimana sih jadi laki, nak? Bergerak dong, bergerak. Masa calon bini lo kabur, lo diem aja sih? Lah, itu semua gimana lagi, nya? Dia kabur mah udah biarin aja urusan dia. Itu udah biasanya, senjata perempuan, ntar juga balik lagi. Senjata perempuan kan kalau kagak nangis ya kabur dari rumah. Pokoknya sekarang juga lu cari si Esa sampai ketemu. Buru, cepet cari. Ogahnya ah, ayo kagak mau cari dia. Lu harus mau, lu harus turut sama nyalo, lu cari cepet. Kagak maunya, ayo banyak kerjanya aja sama keluarga. Cari si Esa ya, sekarang juga, lu cari.
Susah banget dibilanginnya, Bang. Masa si Yesa kabur dia anteng-antengan aja di rumah? Gimana Ayah kagak panik, Bang? Ayah kesel banget sama dia. Coba dong, di mana letak tanggung jawab dia sebagai calon suami? Mama juga berlebihan sih. Selama si Nanang ini belum ijab kabul, Ma, jadi si Nanang ini tidak punya tanggung jawab apa-apa sama anaknya si Toha. Karena apa? Karena dia belum jadi suaminya. Lain lagi kalau dia sudah jadi suaminya, jangankan Mama, Abang juga akan turun tangan maksa dia untuk cari anaknya si Toha itu. Nah, akunya dengerin kata Babe. Diam lo! Pokoknya sekarang juga Nya kagak mau tahu. Lo cari si Yesa sampai ketemu, terus lo pulangin ke rumahnya. Lah, percuma dong dari tadi Babe nyerocosnya. Gua serius ya, Nya kagak bercanda nih. Sekarang juga lo cari si Yesa. Kalau enggak Nya bakalan ngambek. Nya kagak bakalan makan seumur hidup. Sabar, Ma. Kagak! Iya. Ayo cari itu Yesa. Nasib. Kirain udah kagak ada lagi zaman Siti Nurbaya. Ternyata masih ada. Aye lagi yang kena. Ya Allah. Maaf Bu. Lihat perempuan berkerudung kagak? Namanya Yesa. Kagak lihat, Bang. Kagak lihat. Yaudah, makasih ya. Ya Allah. Lah, Sup. Nang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain, Sup? Tumen keliaran di mari. Gue lagi... Lagi apa? Ngomong yang bener dong. Sup. Lo ngomong-ngomong lihat kagak anak perempuannya si itu tuh Pomuhine siapa namanya Yesa, lo lihat dia keliaran di mari kagak? Justru gue juga lagi nyari Yesa. Lah, pas bener. Bentar, ada gue si Alia. Yaudah deh, angkat dulu. Bentar ya. Yeah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Yusuf, gimana kabar Abang? Iya, yeah. Baik Alia, kamu sendiri bagaimana kabarnya di sana? Alia di sini juga udah lebih mendingan kok, Bang. Alia sekarang suasana hatinya jauh lebih baik. Syukurlah. Abang senang kalau kamu menjadi lebih baik di sana. Alia bersyukur. Di saat Alia lagi kayak gini, Alia malah dapat teman yang senasib, Bang. Jadi pikiran Alia terbuka dan Alia gak ngerasa sendirian lagi sama masalah Alia. Iya. Allah selalu mempunyai cara yang baik untuk memberikan jawaban atas masalah kamu. Alhamdulillah, Bang. Nanti kapan-kapan Abang Alia kenalin ya sama teman Alia, namanya Yesa. Yesa? Yesa ada di situ sekarang? Iya, emangnya Abang kenal? Oh iya Bang, dia itu emang anak kampung kita juga. Tapi Yesa di situ kan? Beneran di situ? Beneran, dia itu baru balik Bang ke sini. Kemarinnya kan dia sempat balik ke rumahnya. Emangnya ada apa sih Bang? Iya, nggak apa-apa kok. Sekarang abang lagi di jalan, nanti abang telepon kamu dari rumah. Pokoknya kalau kamu ada apa-apa, kamu telepon abang segera, ya? Iya, Bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nang. Ya. Ternyata Yesa itu ada di pesantren. Barusan Alia bilang. Nah, sekarang gue mau ke rumah orang tuanya Yesa. Gue mau ngabarin kalau Yesa ada di sana. Wah, jangan deh, jangan. Udah biarin aja Yesa di sono. Kalau Yesa pulang nih menyangkut nasib Ayah, Sup. Nasib lo? Iya. Nih gini ya, kalau misalnya si Yesa tuh pulang, Nya Ayah, Sup, itu bakal ngejodohin Ayah sama si Yesa. Ayah kagak mau, Sup. Ayah kagak cinta sama dia. Bayangin, Sup ya, lu harus nikah sama perempuan yang kagak lu cinta. Gimana? Oh, gitu ya. Tapi gak bisa, Nang. Gue harus kesana ngabarin ke orang tuanya. Nanti kalau orang tuanya cemas gimana? Maaf ya. Assalamualaikum. Salam. Ya, Sup. Gak bisa diajak kompromi deh. Muine. Makanya, lu jangan bergaul mulu sama si Eti. Jadi seujon tuh sama orang. Tahu gak? Yesa kabur gara-gara lu mau jodohin dia sama si Danang. Ngerti gak lu? Udah, sekarang lu pergi sono. Ke rumah Umi Salame. Ngapain, Bang? Kan Yesa udah di pesantren. Ya Allah, Muine. Minta maaf sama Umi Salame. Karena lu udah nuduh yang bukan-bukan. Ogah, Bang. Ogah. Ayah kagak mau. Apalagi ayah sendirian kesono. Muine. Lu ajak tuh si Eti. Biar sekalian bilangin dia juga minta maaf. Kan dia juga yang ngonjok-ngonjokin lu. Udah sono. Cemberut lagi. Tunggu apa lagi? Hah? Tunggu mati? Udah sono jalan. Iya, bawel banget sih, Bang.
lagi, mau dibilangin. Assalamualaikum. Salam. Nah begitu. Astagfirullahaladzim, ngagetin aja sih, ada apaan sih, Po? Ah, Po, temenin aja, Po, bentar aja. Kemana? Ke rumahnya Umi Salama, Po, minta maaf. Apa? Minta maaf? Sama Umi Salama Zubair? Kagak salah. Ada juga dia yang minta maaf sama kita, tau gak? Bukan dia, Po, yang minta maaf. Ternyata Yesa tuh kagak dicuri sama Yusuf. Tapi dia pulang ke pesantren, makanya Ayah mau minta maaf sama dia. Agak, oga. Emang pangkat lu apa nyuruh-nyuruh Ayah ke sono? Agak. Alah, udah deh, Po. Jangan bikin Ayah dimarahin sama laki Ayah. Bukan, Su. Ayah, maaf sih. Buset, tenaga lu cepat. Jangan tarik-tarik, tangan gua sakit. Ibu Ferdinand, ada apa teriak-teriak? Jangan basa-basi, Umi. Jangan jadi orang munafik. Bisa hanya ngajarin anak orang, tapi anak sendiri gak bisa diajar. Anak saya? Anak saya kenapa? Faris! Tadi dia mau menganiaya saya di jalan. Astagfirullahaladzim. Udah deh, gak usah kaget, Umi. Umi yang suruh, kan? Umi tahu kan semuanya, kan? Ibu, mana mungkin saya melakukan itu? Ibu sudah dianiaya sama Faris? Ya belum. Untung saya lari. Kalau enggak. Aduh, sakit tangan saya nanti. Berat. Aduh, besok di tangan gue. Saya harap Umi mau memperingati anak Umi. Jangan sampai melakukan hal yang brutal seperti tadi. Mentang-mentang sudah dibebasin sama bosnya. Hei, Umi. Kalau dia sampai mencelakai saya, saya tidak akan mau mencabut perkara. Walaupun dia jual diri ke bos yang mana, kek, saya tidak akan mundur. Saya akan bikin dia dipenjara sampai mati.